Halo semuanya, selamat datang di Alur Cerita Film. Film ini menceritakan tentang pemerintahan di akhir tahun dinasti Shang yang dipimpin oleh Raja Zhou yang bodoh. Rakyat jelata dan pengikut setia pemberontak diperlakukan keji oleh Permaisuri Su Daji. Ia membunuh tanpa mengadili siapapun yang dianggap ancaman untuk menyembunyikan dirinya yang sebenarnya adalah iblis, sehingga terjadi beberapa pemberontakan. Pada awal film, terlihat pasukan berkuda kerajaan yang diperintah Permaisuri Su Daji ingin menangkap Jenderal Situ Ji dan keluarganya. Sebelum ditangkap Jenderal Situ Ji, memberitahukan kepada anak lelakinya bernama Yun Yan, agar memberanikan dirimu. Kamu sudah besar, lindungi ibumu. Kemudian diberikan pedang Xiao Yuan. Jangan biarkan iblis itu menyengsarakan rakyat, kelak kau yang akan memulihkan negara ini. Jenderal Situ Ji sempat diajak oleh istrinya dan Yun Yan untuk sama-sama pergi melarikan diri namun beliau menolak. Ia kemudian ditangkap dan pada akhirnya dibunuh. Sepuluh tahun kemudian terlihat, beberapa pasukan pemberontak secara diam-diam menyelinap masuk ke dalam istana kerajaan untuk membunuh Permaisuri, Su Daji. Namun ternyata, serangan itu telah dicurigai sehingga telah ditunggu oleh pasukan kerajaan. Beberapa pasukan pemanah kerajaan telah menunggu, sehingga pada waktu memasuki istana kediaman Su Daji, langsung diserang dengan serangan panah. Mengakibatkan banyak pasukan pemberontak yang tewas. Tersisa satu orang pimpinan pemberontak yang berhadapan langsung dengan Permaisuri Su Daji. Namun sebelum menyerang, anak buah andalan Su Daji langsung menusuknya dari belakang dan tewas. Kemudian, terlihat Yun Yan yang sudah dewasa sedang dikejar oleh beberapa orang penjahat untuk ditangkap. Namun, karena kelincahannya walaupun sudah dalam posisi tersudut dihadang, ia masih sempat sembunyi, sehingga tidak didapat oleh penjahat yang mengejarnya. Terlihat Yun Yan bersama ibunya sedang jalan kaki dalam rangka menuju Zhaoge, suatu perkampungan yang ramai. Ia mendapatkan pekerjaan yang bagus sehingga ibunya bisa hidup layak. Namun dalam perjalanan, mereka berpapasan dengan seorang penunggang kuda yang terjatuh dan pingsan. Ia kemudian mendatangi dan bertemu dengan sang penunggang kuda yang sempat sadarkan diri. Ia mengatakan kepada Yun Yan bahwa kuda itu kuberikan padamu dan kau nanti akan menerima 1000 emas, sambil ia menyerahkan sebuah pesan tulisan untuk diserahkan kepada seseorang. Sang penunggang kuda kemudian meninggal. Setelah tiba di Zhaoge, Yun Yan kemudian melakukan pencarian terhadap keberadaan Huang Feihu, guna memberikan surat yang dititipkan kepadanya. Dengan menyamar sebagai perempuan, ia masuk ke istana suatu kerajaan yang dipimpin oleh Pangeran Bo Yikao. Saat itu, sempat ditangkap oleh perempuan pasukan kerajaan. Namun ternyata perempuan yang menangkapnya adalah temannya di desa bernama Zimu. Ia kemudian dihadapkan oleh Zimu kepada Jenderal Huang Feihu. Yun Yan kemudian memberikan surat yang dititipkan penunggang kuda serta meminta 1000 tael emas. Seperti yang dikatakan penunggang kuda kalau bisa menemuimu. Tuturnya, setelah dibaca oleh Huang Feihu bersama Pangeran Bo Yikao, ia mengenali surat itu adalah tulisan Paman Bigan. Namun, Jenderal Huang Feihu berjanji akan memberikan 1000 tael emas dengan persyaratan. Yakni, harus membebaskan seseorang yang sedang berada di tahanan bernama Jiang Shang.
Awalnya, ia menolak namun karena merasa sungkan dengan Zimu yang merupakan pacarnya di desa dan sudah menjadi pasukan kerajaan Boyikao, maka ia kemudian menyanggupinya. Ia kemudian masuk ke dalam tahanan, di mana para tahanan termasuk Yun Yan dipekerjakan di tempat terbuka. Ia berusaha mencari orang yang bernama Yun Yan. Karena belum diketemukan maka ia sengaja mencari masalah dengan tahanan yang lain, memukul seorang tahanan. Teman-teman tahanan yang ia pukul, marah kemudian memukul dan menyiksa Yun Yan, sampai bajunya terbuka. Jiang Sang yang berada di dalam tahanan, melihat suatu tanda semacam tato di punggung Yun Yan, sehingga kemudian ia pura-pura sakit. Di saat dikeluarkan dari tahanan oleh pasukan penjaga maka saat itu dia menyerang penjaga dan menyelamatkan Yun Yan dan mengajaknya kabur. Dalam pelarian mereka berdua dikejar oleh pasukan penjaga tahanan. Namun Pangeran Boyikao, bersama Jenderal Huang Feiyu dan Zimu, berusaha menghalangi pasukan yang mengejarnya dengan melakukan serangan yang mereka sudah siapkan. Mengaktifkan perangkap dan membunuh para pasukan yang mengejar mereka dengan cara dipanah dan sebagainya. Sehingga Yun Yan dan Jiang Sang selamat dari kejaran pasukan penjaga tahanan. Setelah penyelamatan Jiang Sang, kemudian dilakukan rapat antara Jiang Sang, Pangeran Boyikao dan Jenderal Huang Feihu. Menurut Jiang Sang, ada tiga persyaratan untuk membunuh permaisuri Sudaji. Pertama, harus mendapatkan pedang kuno Xiao Yuan. Kedua, harus ada tanda darah keturunan dan darah dari Sudaji untuk menghidupkan pembalasan pedang Xiao Yuan. Ketiga, di hari pertama masa terburuk, wujudkan orang paling sakti untuk mengaktifkan pedang itu, yakni dari keluarga Jenderal Situji. Mendengar penjelasan itu, Jenderal Huang Feiyu menanyakan tentang keturunan Jenderal Situji. Bukankah semuanya telah dibunuh 10 tahun yang lalu? Tidak semua keturunan Situji telah dibunuh, dan di mana pedang itu saya sudah tahu. Yang dibutuhkan sekarang ini adalah mengambil darah Sudaji. Tutur Jiang Sang. Jajin. Huh? Sama? Dari sekian banyak orang, yang mengetahui pedang Xiao Yuan dan penerus keturunan Situ Ji yang masih hidup adalah hanya Jiang Sang dan ibunya Yun Yan. Selain itu, tidak ada yang mengetahui. Bahkan Yun Yan sendiri tidak mengetahui dirinya adalah anak dari Jenderal Situ Ji, selaku penerus keturunan yang dapat mengaktifkan pedang Xiao Yuan. Hal ini dikarenakan ibunya menutupi ingatan Yun Yan dengan kekuatan gaib, sehingga Yun Yan tidak dapat mengingat masa lalunya. Mendengar penjelasan dari Jiang Sang, maka Pangeran Boyikao dibantu dengan Yun Yan dan Zimu, melakukan upaya pendekatan dengan Permaisuri Sudaji. Pangeran Boyikao mulai mendekati Ratu Sudaji dengan mempergunakan keahliannya selaku pemain musik kecapi yang merdu dan indah. Kemudian, membujuk Permaisuri Sudaji untuk dapat mengambil sampel darahnya dengan kayu dewa. Dengan alasan bahwa apabila pasangan meneteskan darah di kayu tersebut, maka akan hidup dan mati bersama. Hal itu juga dikuatkan dengan penjelasan dari orang kepercayaan Raja Zhou, yang merupakan mata-mata yang disusupkan oleh Jenderal Huang Feihu. Setelah Ratu Sudaji meneteskan darah di kayu dewa, maka kemudian dicuri oleh Zimu dan Yun Yan guna mengaktifkan pedang Xiao Yuan. Yun Yan sempat bertanya tentang siapa tuan dari pedang Xiao Yuan kepada Jiang Sang. Ia kemudian diberitahukan bahwa kamulah tuan pedang itu. Mendiang Yun adalah keluarga Zurong. Kamu adalah keturunan terakhir Yun. 10 tahun yang lalu, Sudaji membunuh seluruh keluargamu untuk memusnahkan ancaman yang membahayakan dirinya. Ibumu memakai cara gaib rahasia menyegel darah dan kenangan masa kecilmu. Kemudian, tiba-tiba datang ibunya Yun Yan. Langsung membenarkan keterangan Jiang Sang. Kemudian ibunya, memulihkan darah dan ingatan Yun Yan, sehingga dapat mengingat kembali kejadian 10 tahun yang lalu.
Mendengar cerita itu, Yun Yan menjadi emosi mengingat kematian ayahnya dan Paman Bigan. Dengan menggunakan baju tempur dan misi zurong pemberian ibunya. Secara diam-diam, ia pergi ke istana Sudaji untuk mengambil kayu dewa yang berisi tetesan darah Sudaji yang asli, karena sempat tertukar. Dalam pengambilan itu, sempat dihalangi oleh anak buah andalan Sudaji. Ternyata Yun Yan sudah memiliki keterampilan bela diri dan menguasai ilmu pedang, sejak dibuka ingatannya oleh ibunya. Sehingga terjadi pertarungan yang seru antara mereka berdua. Walaupun pada awal, sempat terjadi pertarungan yang seimbang namun pada akhirnya Yun Yan berhasil membunuh anak buah Sudaji. Sementara di tempat lain, Sudaji yang mencurigai dan mengetahui adanya pengkhianatan Pangeran Boyikao. Maka Ratu Sudaji bersama pasukannya mendatangi Pangeran Boyikao yang sedang bermain kecapi dan membunuhnya dengan menyuruh pasukan memanahnya. Kemudian, pasukan Ratu Sudaji menculik Zimu dan menyanderanya di istana mereka. Shiza! Yun Yan yang mengetahui adanya pembunuhan Pangeran Boyikao dan penculikan Zimu. Maka ia, menjadi murka dan langsung mendatangi istana dan menemukan Ratu Sudaji sedang melaksanakan ritual dengan penjagaan ketat oleh pasukannya. Saat itu, langsung terjadi pertarungan antara Yun Yan seorang diri melawan hampir ratusan pasukan Sudaji. Ia mulai, satu persatu melakukan serangan pukulan dan tendangan terhadap musuhnya. Dengan serangan jurus pedangnya yang terstruktur, sistematis dan masif, mampu membunuh puluhan pasukan Sudaji. Kemudian, dengan ilmu bela dirinya yang mahir maka ia menendang pedangnya, sehingga memutuskan tali ikatan Zimu yang sedang terikat. Terjadi pertarungan pedang antara dua orang melawan puluhan orang pasukan Sudaji. Pertarungan itu berjalan dengan sangat seru dan menegangkan. Mereka membunuh puluhan orang pasukan Sudaji. Sementara itu, terlihat pedang Xiao Yuan sudah mulai aktif. Beberapa detik kemudian pedang Xiao Yuan melayang mengarah kepada permaisuri Sudaji. Di saat itu, Yun Yan mengingat syarat pembunuhan Ratu Sudaji yakni dengan darah keturunan Zurong. Maka ia Yun Yan berlari ke ketinggian dan melompat dan dalam posisi melayang, ia menghadang pedang itu dan menembus tubuhnya kemudian mengena dan membunuh Ratu Sudaji. Yun Yan yang terkena dan ditembus pedang Xiao Yuan maka terjatuh ke tanah dan saat Zimu sambil menangis ia mendatangi Yun Yan sedang sekarat. Sementara itu pasukan Jenderal Huang Feiyu terlihat datang ke TKP untuk membantu namun para musuh sudah dihabisi semuanya. Pembalasan dendam berhasil dan film selesai. Sekian, terima kasih sudah menonton. Ini siapa? Ya. Semua.